Maksudnya bila seorang lelaki dia ada digalas tanggungjawab sebagai suami dan bapa, so tanggungan dia tu dialah yang perlu bayar. Okay, assalamualaikum guys, selamat datang kembali ke channel Cikana. So sebab dah lama tak buat video, kebetulan waktu ni adalah waktu dah hari-hari terakhir kita dalam bulan puasa tahun 2022 ni. Jadinya bila dah akhir-akhir Ramadan ni, kita kena bersiap lah untuk selain persiapan raya, kita kena siapkan lah untuk pastikan kita dah selesaikan kita punya zakat fitrah. So untuk video kali ni sebenarnya saya nak buat 3 episod. Maksudnya yang pertama ni kita akan bincangkan ataupun kita akan kongsi tentang siapa sebenarnya yang wajib keluarkan zakat fitrah. So mungkin ada antara kita yang masih confused ataupun perlu ke aku nak bayar ke, bapa aku ada ke, suami aku ada, macam itulah. So kita akan jelaskan pada video kali ni, kita akan bacilah sama-sama. So video yang kedua nanti saya akan terangkan bila waktunya untuk kita bayar zakat fitrah, bila waktunya tepat. Maksudnya setiap waktu pembayaran ni ada hukum-hukum dia. Maksudnya walaupun zakat fitrah adalah satu perbuatan yang sama, tapi berdasarkan tempoh waktu yang kita bayar tu, contoh kita bayar pada awal bulan puasa ke akhir bulan puasa ke, dia ada waktu yang dia ada hukum yang berbeza. So nanti kita akan kupas pada video akan datang. Itu video yang part 2. Video yang part 3 saya akan kongsikan cara untuk kita bayar secara online zakat fitrah. So tak adalah, tak perlulah kita risau macam mana nak berkejar jumpa imam ke, jumpa amil ke kan. So boleh diselesaikan melalui online. So tanpa buang masa, jom layan dulu video kali ni, iaitu mengenai syarat wajib dan siapa yang wajib keluarkan zakat fitrah. Jom layan dulu video kali ni. Okay guys, sebelum apa-apa, kita eloklah kita untuk mengetahui apa itu maksud ataupun pengertian yang sebenar tentang zakat fitrah. So kalau mengikut website Zakat Selangor ni, dia mengatakan adalah zakat fitrah adalah zakat diri yang difardukan kepada individu lelaki dan wanita Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. So maknanya tak adalah spesifik untuk lelaki saja dan tak adalah hanya untuk perempuan saja. Dua-dua perlu bayar, tapi ada syarat-syarat dia yang menjadikan perlu ke tak nak bayar. So apa syarat-syarat dia? Jom kita tengok. So syarat wajib zakat fitrah adalah orang Islam, individu Islam perlu mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dia dan tanggungan dia. So kalau kita faham kat sini, tadi pengertian untuk lelaki dan perempuan. Tapi bila masuk syarat wajib pula, dia kata untuk individu Muslim perlu bayar zakat untuk diri dia dan tanggungannya. Maksudnya bila seorang lelaki dia ada digalas tanggungjawab sebagai suami dan bapa, so tanggungan dia tu dia lah yang perlu bayar. Maksudnya macam contoh saya suami dan saya ada anak, saya bapa juga lah, saya ayah. So saya perlu bayar zakat fitrah untuk isteri saya dan anak saya. So diorang dua ni dah tak perlu bayar lah, maksudnya sebab saya dah bayarkan. Tapi diorang, maksudnya diorang pun perlu bayar, cuma yang bayarkan tu melalui saya lah sebab tu tanggungan saya. So kalau wanita yang tak ada suami lagi, dia boleh bayar sendiri zakat fitrah ni sebab tak mahal pun. Islam ni tak pernah membebankan kita kan. Tapi kalau wanita tu belum berkahwin dan bawah tanggungan bapa dia, ibu bapa dia masih lagi bawah tanggungjawab bapa dia, bapa dia lah kena bayar. So jangan pening-pening eh. Jadinya macam yang saya cakap tadi, macam saya, kalau anda seorang suami dan ayah, korang kena bayar lah untuk diri sendiri, anak, anak-anak yang berapa anak dan isteri. So apa itu definisi siapa yang perlu bayar? Jadinya syarat wajib dia apa? Syarat wajib dia ada empat. Yang pertama, individu Muslim tu mestilah ada lebihan makanan ataupun keperluan sekurang-kurangnya untuk malam hari raya dan hari raya pertama tu. Maksudnya macam contoh saya dah buat persiapan raya ni, tapi kebetulan tak cukup untuk malam raya je. Esok pagi tu macam tak cukup, tak ada lebihan. Maksudnya kena ada lebihan tau. Dia bukan cukup tak cukup, dia kena ada lebihan. Bila yang lebih tu, kalau ada lebih, maknanya kita kena bayar, kena keluarkan zakat fitrah. Tapi kalau tak cukup, contoh cukup untuk malam je,
esok pagi pun cukup, tapi cukup-cukup je. Jadi ya, anda tak perlu bayar zakat fitrah. So itu antara kita dengan Allah lah. Kalau kita rasa kita mampu, kita dah ada lebihan makanan, terlebih-lebih, tak habis makan lagi, itu kita wajib lah bayar zakat fitrah. Itu yang pertama. So yang kedua adalah anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari akhir Ramadan tu. Maksudnya, maksud dia simple kat sini adalah wife kita pregnant. So due dia dijangka bulan Ramadan dan tiba-tiba dia lahir, anak kita lahir hari 30 Ramadan ataupun hari terakhir Ramadan sebelum matahari terbenam. Maksudnya, sebab kalau bulan, kalau dalam Islam kita kira peredaran pertukaran hari tu apabila matahari terbenam tu. So waktunya kalau hari terakhir Ramadan, 30 Ramadan contoh, 30 Ramadan lepas maghrib tu dah masuk satu Syawal dah sebenarnya. So kalau anak kita lahir sebelum waktu maghrib, sebelum matahari terbenam 30 Ramadan, dia lahir dan dia insyaAllah lah kalau mempanjangkan umur, dia hidup selepas maksudnya dia lahir dan dia hidup lah kan, dia hidup sampailah terbenam matahari tu, dia masih hidup, malam tu dia masih hidup lagi, malam malam raya tu. Jadi kita perlukan, kita perlu keluarkan zakat fitrah untuk dia. Jadi kalau contoh na'udzubillah min zalik, anak kita lahir petang raya tu, maksudnya petang hari terakhir Ramadan anak kita lahir, kemudian malam tu na'udzubillah lah dia tak panjang umur, dia meninggal, so kita tak perlulah bayar keluarkan zakat untuk dia. So itu yang kedua. Maknanya, so itu yang kedua. Yang ketiga adalah individu yang memeluk Islam pada bulan Ramadan sebelum, maknanya sebelum matahari terbenam akhir Ramadan tu, maknanya dalam bulan Ramadan lah dia memeluk Islam dan berkekalan. Maksudnya lepas raya pun dia masih lagi Islam lah. So dia perlu keluarkan zakat fitrah. Itu yang ketiga. So yang keempat adalah seseorang yang meninggal dunia pada bulan Ramadan dan sebelum dia, maksudnya sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, contohnya hari terakhir Ramadan dia meninggal. Jadi contoh na'udzubillah ibu bapa kita kan, kalau orang tua kita atau nenek kita ke meninggal pada hari 30 Ramadan sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan, so kita perlukan, yang hidup ni perlu bayar on behalf dia lah, kita kena keluarkan zakat fitrah untuk dia. So ada empat. Kita rewind balik. Yang pertama adalah saya pun lupa. Yang pertama adalah individu yang ada lebihan makanan. So kalau ada lebihan makanan, tipu lah tak ada lebihan makanan kan. Tapi ada yang tak cukup, kat luar sana ada. Tapi kalau yang tak cukup tu tak perlu bayar. Kalau ada lebihan untuk malam raya, sekurang-kurangnya untuk malam raya dan hari raya pertama tu dia ada lebihan makanan, dah cek-cek ada kan lebihan makanan, dia kena keluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah bayi yang lahir pada bulan Ramadan, at least sebelum matahari terbenam dan dia masih hidup selepas matahari terbenam pada akhir Ramadan. Yang ketiga adalah individu yang memeluk Islam. Contoh kawan-kawan saya nama Acong, dia masuk Islam dan dia maintain Islam lah sampai insyaAllah bila-bila. So dia perlu keluarkan zakat fitrah untuk tahun tu lah, untuk bulan Ramadan tu. Dan terakhir, untuk orang yang meninggal dunia pada bulan Ramadan sebelum matahari terbenam akhir Ramadan tu dia meninggal, dia kena bayar zakat fitrah. Maknanya bukan dia lah, dia dah tak ada kan. So anak dia ke siapa kena bayar on behalf of dia lah. So itu sajalah untuk, okay, untuk seterusnya video akan datang. Maknanya korang boleh pergi kat next video, saya dah letak sekali. Next video ni kita akan kongsikan hukum keluarkan zakat fitrah. Maknanya macam saya cakap tadi, dia ikut ada time frame dia lah. Maknanya kalau awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan, pagi raya, semua ada hukum dia. Wajib, sunat, harus, makruh, semua ada. So macam biasa guys, minta tolong korang untuk tekan butang like, share dan subscribe video ni. Jika video ni bermanfaat, boleh share dengan kawan-kawan yang lain. Dan jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.